أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرت الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di sini yang saya kira sebagai salah satu daripada rumah Allah masjid ini alhamdulillah. Dan pada malam ini juga sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita antara dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat kesihatan tubuh badan dan juga nikmat kelapangan masa. Bayangkan kalau kedua-dua nikmat tersebut Allah tak bagi, Allah tak kurniakan kita pada malam ini, nescaya kita tidak akan sampai ke masjid ini. Alhamdulillah. Terlebih awal ucapan terima kasih kepada pengerusi majlis, barisan ahli-ahli jawatan kuasa bagi pihak masjid ini kerana sudi menjemput untuk saya memberikan kuliah ataupun ceramah di dalam masjid ini. Alhamdulillah. Dan juga ada satu pesanan. Kalau hadirin hadirat muslimin muslimat boleh lihat di tengah-tengah ni ada dua kameramen. Yang ini khusus datang daripada Bumi Pulau Mutiara Pulau Pinang, iaitu AKS Abu Khadijah Studio dengan MIPP Majlis Ilmu Pulau Pinang yang didatangkan khas semata-mata untuk merekod dan merakamkan video ataupun kuliah saya. Justru nanti kami berharapan dan berbesar hati agar hadirin hadirat muslimi muslimat sudi untuk menghulurkan serba sedikit bantuan kerana untuk melancarkan dan melicinkan produksi dan pengurusan penerbitan video-video. Bukan sahaja saya tetapi ramai lagi ustaz-ustaz di bawah naungan mereka. Terima kasih. Baik, sebagai mukaddimah pada malam ini, mungkin tajuk yang diberikan ataupun ditaklifkan kepada saya cukup besar. Memandangkan ilmu yang saya ada dan saya punyai cuma sedikit. Tetapi apapun, harapan ini perlu digalas. Dan kita bermula pada malam ini dengan sebuah kisah. Yang mana kisah ini adalah kisah salah seorang tabi'in yang besar. Maksud saya tabi'in tersebut ialah Hasan Al-Basri. Umum mengetahui Hasan Al-Basri adalah salah seorang tabi'in
yang banyak mengambil ilmu dan pelajaran daripada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mula-mula berkecimpung dalam bidang tasawuf dan kesufian. Hasan Al-Basri ini bekerja sebagai seorang pedagang, peniaga, dan dia mempunyai hubungan yang akrab dan amat baik dengan beberapa orang pembesar, dengan beberapa orang pemerintah, dengan beberapa orang raja di kawasan-kawasan, wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah yang selalu beliau datangi. Dan salah satunya beliau cukup rapat dengan salah seorang raja di sebuah kawasan, yang mana suatu hari secara kebetulan raja itu menjemput Hasan Al-Basri untuk mengiringinya ke suatu tempat yang pada awalnya dirahsiakan oleh raja tersebut. Lalu dengan dibekalkan seekor kuda daripada istana, Hasan Al-Basri mengiringi raja tersebut sehingga sampailah ke suatu tempat di kawasan padang pasir. Bila sampai ke tempat yang dituju, dilihatnya di tengah-tengah padang pasir tersebut ada sebuah kemah, yang mana kemah ini dihiasi dengan perkakasan dan peralatan yang cukup indah dan cantik, atau bahasa moden kita hari ini, diaksesorikan kemah tersebut dengan pelbagai perhiasan yang cukup menarik hati. Lalu ditanyakan Hasan Basri kepada raja tersebut, apakah yang terdapat ataupun terkandung di sebalik kemah tersebut? Lalu raja itu cuma mendiamkan diri, tidak menjawab walaupun satu patah perkataan. Kemudian kelihatan ada beberapa kelompok yang mengelilingi kemah tersebut. Antara yang paling besar ada 4 kelompok. Yang pertama ialah kelompok yang diketuai oleh orang-orang lelaki yang berumur kita katakan 40 tahun ke atas. Kumpulan pertama ini mula memasuki kemah. Lalu beberapa ketika kemudian keluar daripada kemah tersebut dalam keadaan menitiskan air mata. Masuk tadi muka biasa, tapi bila keluar keadaan mereka tu macam sedih, bermuram durja dan menitiskan air mata. Lalu terbit dan keluarlah perkataan-perkataan seperti ini daripada mulut-mulut mereka. Wahai buah hati yang disayangi, sesungguhnya kami ini hanyalah orang-orang tua yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, yang mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak. Tetapi kami sedar ini adalah antara kelemahan dan kekurangan kami, kerana kami perlu berdepan dengan dia yang lagi tinggi ilmunya. Kami perlu berdepan dengan dia yang lagi tinggi hikmahnya. Sesungguhnya kalaulah dia dapat dilawan dengan hujah-hujah, kalaulah dia dapat kami perdebatkan dengan ilmu-ilmu kami, kalaulah dia dapat kami patahkan dalil-dalil mereka, nescaya itulah yang akan kami buat. Tetapi bila berhadapan dengan dia yang maha tinggi, yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih tinggi atas segala-galanya, ini sajalah yang mampu kami lakukan pada hari ini. Selamat tinggal wahai buah hati, sesungguhnya kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kemudian masuk kelompok yang kedua, yang kebanyakannya yang masuk tadi ialah kumpulan-kumpulan perempuan-perempuan dan wanita-wanita yang siap di tangan mereka. Ada dulang-dulang yang dipenuhi dengan emas, ada dulang-dulang yang dipenuhi dengan perak, ada dulang-dulang yang dipenuhi dengan duit, ada dulang-dulang yang dipenuhi dengan harta. Seketika selepas mereka masuk, keluarlah mereka sebagaimana kumpulan dan kelompok yang pertama. Juga waktu masuk tadi dalam keadaan muka biasa, tapi bila keluar juga mengalami keadaan yang sama.
menitiskan air mata. Wahai buah hati yang kami sayangi, sesungguhnya kami datang pada kamu hari ini dengan memperagakan kecantikan kami, dengan memperagakan kejelitaan kami, dengan menunjukkan keperawanan kami. Dan di tangan kami ini kami bekalkan dengan emas, kami bekalkan dengan perak, kami bekalkan dengan emas, kami bekalkan dengan harta yang melimpah ruah. Tetapi kami sedar akan kekurangan dan kelemahan kami. Dia yang kami akan hadapi ini ialah yang paling tinggi, yang paling segala-galanya, yang tidak tertarik sedikit pun apa yang cuba diperagakan kami kepadanya. Dia tidak pernah tertarik dengan kecantikan kami. Dia tidak pernah tertarik dengan kejelitaan kami. Dia tidak pernah tertarik dengan keperawanan kami. Apatah lagi dia akan tertarik dengan emas dan perak. Dia akan tertarik dengan duit dan segala harta benda ini. Apapun, wahai buah hati, kami ucapkan selamat tinggal dan kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Seketika kemudian masuklah kumpulan dan kelompok yang ketiga, yang mana kali ini kelompok ini adalah seolah-olah para-para pejuang. Mereka masuk siap membawa busur dan anak panah, siap membawa pedang-pedang yang berkilat, siap membawa tombak-tombak yang runcing dan cukup tajam. Seketika kemudian keluar juga dalam keadaan yang sama. Sesungguhnya, wahai buah hati kesayangan kami, kami ini mengakui kelemahan dan kekurangan kami. Walaupun yang kami tunjuk dan peragakan pada hari ini adalah kekuatan kami, yang kami tunjuk adalah keperwiraan kami, yang kami tunjuk adalah keperkasaan kami. Siap kami akan menentangnya dengan pedang ini. Siap kami akan menentangnya dengan lembing ini. Siap kami akan menentangnya dengan anak panah dan busur ini. Tetapi kami juga sedar akan kelemahan dan kekurangan kami. Dia yang maha tinggi itu tidak akan dapat kami tumpaskan dengan kekuatan kami. Tak akan dapat kami tumpaskan dengan keperwiraan kami. Tak akan dapat kami kalahkan dengan kelelakian kami. Dan dia tidak akan berganjak sedikit pun dengan kepelbagaian senjata dan logistik yang kami miliki pada hari ini. Selamat tinggal baik, wahai buah hati yang tersayang. Sesungguhnya kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kemudian masuklah kelompok-kelompok yang lain daripada pelbagai kabilah-kabilah dan kaum-kaum tertentu. Dan akhirnya, kali ini bila pertanyaan diajukan kepada raja, lalu dijawab kepada Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Al-Basri sahabatku, sesungguhnya ketahuilah olehmu bahawasanya di dalam kemah tersebut ada sebuah makam, ada sebuah kubur. Kubur itu tidak lain dan tidak bukan adalah kubur anaknda aku sendiri. Tetapi ditakdirkan Allah, dia mati dalam keadaan masih muda. Tetapi sewaktu hayat dia hidup, dia adalah seorang yang baik. Dia adalah seorang yang beradab. Dia adalah seorang yang berakhlak. Dia suka mempelajari ilmu daripada mana-mana guru. Sebab itulah hampir keseluruhan rakyat kami amat menyukai beliau, amat menyayangi beliau, amat mengasihi beliau. Dan setiap tahun kamu akan lihat upacara dan keramaian seperti ini berlangsung, semata-mata nak mengenang dan menyatakan kesedihan kami kerana berpisah dengan beliau. Sebab itulah kamu lihat datangnya kelompok-kelompok tertentu tadi, sama ada dari sudut ilmuan, sama ada dari sudut perempuan, sama ada dari sudut tentera. Semuanya menyatakan kesanggupan untuk mempertahankan putera raja yang amat mereka sayangi dan kasihi ini. Tetapi apa yang kamu dengar cukup jelas, mereka juga menyatakan kekurangan dan kelemahan diri mereka apabila berdepan dengan yang maha berkehendak, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Daripada peristiwa inilah munculnya bibit-bibit buat kali pertama untuk diri dan jiwa Hasan Al-Basri untuk menekuni sebuah perjalanan yang dikatakan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini sememangnya cukup indah. Kisah ini sememangnya cukup menarik bagi manusia-manusia yang mempunyai mata hati untuk menilai harga ataupun value sebuah kehidupan dalam mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kadang-kadang kehidupan kita pada hari ini dilalaikan oleh apa? Kadang-kadang kita ini bangga dan dilalaikan oleh unsur-unsur yang ada dalam kisah tadi. Kadang-kadang hari ini kita diberikan ilmu pengetahuan yang jelas pada kita dia teramat sedikit kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah. Tetapi kerana kelekaan dan kecuaian, ilmu yang kita sedar amat sedikit itu menghalang kita untuk sampai pada Allah. Kadang-kadang dengan ilmu yang sama kita menjadi ingkar dan kufur pada Allah. Begitu jugalah kelompok yang lain. Kadang-kadang seorang wanita, seorang perempuan yang dikurniakan kecantikan oleh Allah, yang dikurniakan kejelitaan oleh Allah, tetapi kadang-kadang kesempurnaan tersebut bukan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi kadang-kadang kesempurnaan tersebut menjauhkan dia daripada Allah dengan fitnah kecantikan dan fitnah kejelitaan tersebut. Begitulah juga dengan kekuatan. Kadang-kadang kita sedar bahawa kekuatan kita itu ada had, kekuatan kita itu ada batasan. Tetapi akibat hawa nafsu, akibat emosi, akibat ego, kita seolah-olah mengatakan kekuatan kita ini tiada lawannya, kekuatan kita ini tiada hadnya, kekuatan kita ini tiada batasannya. Lalu kita mula menjadi congkak dan sombong kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Lagi lebih jauh yang kita bimbang ialah bukan sahaja makhluk Allah kita sombong, tetapi dengan pencipta kita sendiri yang memberikan kekuatan tersebut pada kita pun kita kufur dan kepada dia jugalah kita ingkar. Sebagai mukaddimah pada malam ini, saya harap hadirin hadirat muslimin muslimat memahami kriteria-kriteria yang disebutkan sebagai panduan dalam kehidupan kita agar tidak terlalu selesa dengan apa yang dianugerahkan Allah pada kita. Kadang-kadang setiap pemberian Allah, setiap kurnia daripada Allah, setiap anugerah daripada Allah ada sisi baiknya dan ada sisi ujiannya. Dan inilah yang perlu kita lalui dengan semangat-semangat yang lahir daripada semangat cintakan agama, semangat cintakan Islam. Dan kita nak diri kita hari ini hidup berlandaskan apa yang dikatakan petunjuk dan panduan daripada Al-Quran dan sunnah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama malam ini kita akan bacakan sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu khalifah Islam yang kedua, merujuk kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini berkisar pada suatu kisah dan kejadian. Sayyidina Umar bersama dengan beberapa sahabat yang lain sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala: "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فأخذ كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم
Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa tuhijjul baita man istata'ta ilayhi sabila. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Faqala ya Muhammad akhbirni anil iman. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. Qala sadaqta. فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. فقال يا محمد أخبرني عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال يا محمد أخبرني عن أمارتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Baik. Daripada hadis ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab berserta dengan sahabat-sahabat yang lain suatu hari sedang duduk-duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu muncul daripada kalangan mereka seorang lelaki yang mereka tidak kenali. Seorang lelaki yang begitu asing dalam pandangan sahabat-sahabat yang lain. Bagaimanakah kriteria yang dimiliki oleh lelaki yang tiba-tiba muncul di hadapan sahabat dan juga di hadapan Rasulullah sendiri? Bagaimana sifatnya? Syadidu bayadis siyab, iaitu teramat putihlah pakaian dia. Syadidu bayadis syab, asyadidu sawadis syak, iaitu tersangat hitamlah rambutnya. La yura alaihi asaris safar, tidak ada kesan-kesan, tidak ada bekas-bekas bahawa dia sedang dalam melakukan safar atau perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami seolah-olah seorang pun dari kalangan sahabat Nabi tidak mengenali beliau. Baik. Kalau bayangkan seseorang yang baru melakukan safar ataupun perjalanan yang jauh, yang kita tahu bahawa di tanah Arab sinonim dengan kawasan-kawasan yang bergurun, kawasan-kawasan yang berpadang pasir, kebiasaannya seseorang yang melakukan permusafiran ataupun dia dalam perjalanan yang jauh pasti tidak akan terdapat pada pakaiannya adalah contoh daripada lelaki tadi. Sebagai contoh, kalau kita ni berjalan tengah padang pasir yang sentiasa dihujani dengan ribut pasir, adakah pakaian kita akan suci dan bersih? Tidak mungkin sama sekali. Pasti akan dikotori dengan debu-debu daripada padang pasir. Begitu juga dengan rambutnya. Dibayangkan hitam yang bersih dan berkilat, apakah kita yang baru selesai melakukan perjalanan yang jauh pasti akan mempunyai rambut yang sebaik itu? Pasti tidak. Pasti rambut juga akan dihujani oleh pasir-pasir padang pasir. Dan inilah yang mencengangkan para sahabat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mempertemukan kedua-dua lututnya, melagakan kedua-dua lututnya dengan kedua-dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini lebih mencengangkan para sahabat. Lalu ia lebih jauh, dia mengambil kedua-dua telapak tangannya dan meletakkan kedua-duanya di atas kedua-dua paha Nabi.
Dia duduk bersila depan Nabi, melagakan kedua lututnya dengan lutut Nabi, kemudian ambil kedua-dua telapak tangan dia letak atas paha Nabi. Ini menunjukkan satu keakraban dan apa kita kata gambaran yang cukup rapat antara dia dengan Nabi, tapi kami tak kenal siapakah lelaki ini. Lalu dia mengajukan beberapa persoalan kepada Nabi, antaranya yang paling awal, khabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku apa yang dikatakan sebagai Islam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa Islam itu ialah kamu bersyahadah, kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan juga pesuruhnya. Selain daripada itu, kamu mesti menunaikan salat 5 waktu. Kamu mesti menunaikan zakat. Kamu mesti berpuasa di bulan Ramadan. Dan kamu mesti menunaikan haji bagi sesiapa yang berkemampuan untuk melaksanakan dia. Qala sadaqta, benarlah kamu wahai Muhammad. Jadi sahabat-sahabat yang lain jadi lagi bingung. Soalan ditujukan dan diajukan kepada Rasulullah, tapi bila jawapan diberikan oleh Rasulullah, dia yang membenarkan jawapan tersebut. Seolah-olah yang bertanya ini sudah mengetahui jawapannya, tapi macam saja-saja nak tanya. Tetapi hakikatnya gambaran ini adalah gambaran pengukuhan, gambaran pemantapan ilmu antara soalan dan jawapan. Yang kedua ditanyakan kepada Nabi, apakah yang dikatakan sebagai iman? Iman iaitu kamu beriman, kamu berakidah, kamu meyakini, kamu mempercayai Allah, mempercayai keberadaan malaikat-malaikatnya, mempercayai keberadaan kitab-kitabnya, mempercayai keberadaan utusan-utusannya yang namanya nabi-nabi dan rasul-rasul, yang mempercayai keberadaan hari perhitungan, hari akhirat, hari kiamat, juga mempercayai takdir, qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada qadar yang baik ataupun qadar yang buruk. Kemudian disambung lagi soalan ini kepada yang ketiga, apakah yang dikatakan sebagai ihsan? Ihsan ialah seperti seolah-olah kamu mengabdi, kamu mengibadahi Allah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Gambaran di sini digunakan seolah-olah, walaupun kita faham pada hakikatnya mata yang diberikan oleh Allah pada kita dari sudut penglihatan adalah terhad dan mempunyai batasan untuk mengetahui hakikat sebenar penampakan zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perasaan ini diseru, perasaan ini dinampakkan bila kita nak buat ibadah, bila kita nak sembah Allah, bayangkan seolah-olah kita nampak dia. Walaupun pada hakikatnya kita ini tidak nampak Allah, kamu semua tidak nampak Allah, tetapi fahamilah satu benda, Allah sentiasa melihat kita. Allah sentiasa nampak kita. Baik, soalan ini ditujukan pada Rasulullah buat kali keempat. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, apa kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Seolah-olah gambaran yang nak diberikan oleh Nabi Muhammad bahawa orang yang bertanya itu sudah mengetahui keberadaan hari kiamat, sudah mengetahui hakikat hari kiamat lebih daripada dirinya sendiri. Lalu bila soalan ini tidak berjawab, klais kepada unsur yang utama kiamat tadi mula dipersoalkan. Akhbirni an amaratiha, sebutkan kepada aku antara bentuk-bentuk dan ciri-ciri nak berlakunya hari kiamat. Rasulullah mendatangkan dua permisalan, dua percontohan. Antalidal amatu rabbataha, dekat dengan hari kiamat kamu akan melihat
seorang wanita, seorang perempuan yang akan melahirkan tuan dia. Dan yang kedua, kamu akan melihat gambaran seseorang yang tidak mempunyai alas kaki, tak ada sandal, tak ada kasut, tak ada selipar. Dan sifatnya yang kedua, al-urata, seseorang yang dianggap bertelanjang, bukan bertelanjang bulat, tetapi pakaian dia, penampilan dia, compang-camping, koyak rabak, cukup menyedihkan. Kemudian digambarkan sebagai yang fakir, yang miskin. Tiga gambaran yang Rasulullah bagi. Contoh orang tak pakai selipar, sedih sungguh, miskin sungguh, fakir sungguh. Pakaian dia pula compang-camping, koyak rabak, bertampal-tampal, juga sedih sungguh. Dan yang ketiga, dia ni fakir miskin, ria asyak. Gambaran dia ialah kepada pengembala-pengembala kambing di gurun-gurun padang pasir. Tetapi hakikatnya, dekat dengan hari kiamat, bila muncul akhir zaman, yatatawaluna fil bunyan, kumpulan-kumpulan inilah yang akan berlumba-lumba bersaing dengan pesaing masing-masing membina bangunan-bangunan yang tinggi, membina benda bangunan pencakar langit, membina bangunan-bangunan pencakar cakrawala. Lalu dia beredar daripada kawasan tersebut, menyebabkan Sayyidina Umar dalam keadaan terpinga-pinga. Dah dapat jawapan yang dia nak, tiba-tiba dia beredar meninggalkan majlis tersebut. Summa qala li ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian Rasulullah berpaling dan bertanyakan pada aku, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang datang dan bertanyakan soalan-soalan tadi? Lalu aku menjawab kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya sahajalah yang mengetahui. Sesungguhnya itulah malaikat Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Hadis ini satu rantaian hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam hadis yang lain. Dia adalah sebuah hadis yang sahih. Walaupun panjang dan kita sedia maklum dan sering didengari hadis ini, tetapi malam ini kita akan bawakan satu benda. Intipati daripada hadis ini, inilah yang dikategorikan sebagai ulama yang dianggap dalam agama kita sebagai rukun takwa. Rukun-rukun takwa terkandung intipatinya di dalam hadis ini. Barang siapa yang nak diri dia termasuk di dalam golongan manusia-manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, sekurang-kurangnya apa yang disoal, apa yang dijawab oleh Rasulullah terjawab pada dirinya dalam kehidupan pada hari ini. Yang pertama ialah berkenaan dengan Islam. Sememangnya seorang manusia yang bertakwa sudah dipenuhi agenda-agenda rukun Islam yang lima dalam hidupnya. Dan hari ini juga kalau kita nak menjadikan kita daripada golongan manusia yang bertakwa, sememangnya agenda-agenda yang terkandung di dalam rukun iman yang keenam juga terkandung di dalam kehidupan beragama dia. Dan begitu jugalah cara kita nak menyembah, nak mengibadahi Allah, nak menyembah Allah, perlu ada sifat ihsan dalam diri kita. Dan inilah yang selalu dirangkaikan, Islam, iman, ihsan. Tetapi kadang-kadang kita terlupa kepada dua soalan di bawah untuk dirangkaikan event-event dan peristiwa-peristiwa penting ini dalam kehidupan kita. Sementara kita semua dikategorikan, dilabelkan hari ini sebagai antara umat yang sedang menempuh kepada era akhir zaman. Sedangkan petunjuk ini sudah jelas bahawa yang disoalkan, yang dipertanyakan kepada Nabi Muhammad bukan setakat Islam, bukan setakat iman, bukan setakat ihsan. Tetapi kenapa hari ini ramai di antara kita berhenti di sini, statik di sini, jumuk di sini, beku di sini? Sedangkan rangkaian di bawah itu begitu penting sebagai satu komponen
yang perlu kita hadam, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita fahami dengan sebaik-baiknya. Walaupun percontohan dalam hadis tersebut cuma dua. Dua saja misal yang Rasulullah bagi untuk menampakkan pada kita pentingnya kita mengetahui tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Sama ada dari sudut tanda yang kecil. Oh, close. Sorry ya. Saya terlupa tengok lapu. Jom abang buat macam ni. Kita berhenti bagi laluan pada azan isyak insya-Allah. Baik, kita bersambung. Alhamdulillah. Kita melihat segala peristiwa-peristiwa dan event-event yang berlaku di depan mata kita, yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adakah hari ini kita mahu menyaksikan semua perkara-perkara tersebut dengan pemberitaan dan perkhabaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menganggapnya sebagai penungguan demi penungguan, kebetulan demi kebetulan? Apa yang ingin saya maksudkan ialah bila dia sudah menjadi sunnatullah bagi alam ini, bahawa Allah menetapkan sesuatu yang bermula dari sudut makhluk pasti akan berakhir. Tetapi hakikatnya, apa yang diberitakan oleh Allah menerusi firman-Nya, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad menerusi hadis-hadis-Nya, adakah kita akan menunggu demi menunggu dan melihat setiap peristiwa itu berlaku depan mata dan menganggapnya secara kebetulan, dan inilah kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagai contoh, kalaulah pemberitaan-pemberitaan daripada Al-Quran dan hadis mengatakan di akhir zaman anak-anak mula memberontak, anak-anak mula berlawan cakap orang tua, anak-anak mula menderhaka terhadap orang tua, dan adakah kita hari ini menunggu untuk kejadian itu berlaku depan mata dan menganggapnya sebagai kebetulan bagi kita? Ataupun hari ini kejadian ataupun zina yang merebak ataupun perkara-perkara yang seumpama dengannya berlaku, kita hanya menunggu event itu dan mengenal pasti kebenaran dan kesahihannya dan mengatakannya berlaku secara kebetulan? Dan kalau hari ini anak-anak muda kita sudah mula berjinak dengan minuman-minuman yang mengkhayalkan, minuman-minuman yang memabukkan, kita hanya menunggu ia benar ini sudah diberitakan oleh Allah, ini sudah dikhabarkan oleh Rasulullah, dan adakah ia berlaku secara kebetulan? Dan hakikatnya, perkhabaran yang begitu indah dan menarik daripada Allah dan Nabi ini perlukan penelitian. Yang inilah adanya yang kita namakan sebagai hikmah, sebagai pelajaran, sebagai iktibar. Sesungguhnya setiap perjalanan daripada satu warisan ke satu warisan, dari satu keturunan kepada satu keturunan, daripada satu zaman ke satu zaman, sesungguhnya di belakangnya kadang-kadang perlu diberi penegasan bahawa adanya tangan-tangan yang tersembunyi yang memainkan peranan untuk memastikan kesahihan dan pemberitaan tersebut benar-benar berlaku pada kita. Hari ini apa yang saya nak sebutkan ialah bukan pemaknaan sebenar bagi hadis ini. Kita tinggalkan hadis ini dari sudut pemaknaannya yang sebenar, dari sudut pentafsirannya yang sebenar, tapi saya akan membawa kepada satu analogi lain. Walaupun analogi ini sebenarnya terkait rapat dengan intipati yang terkandung dengan hadis ini. Sebagai percontohan, hari ini saya mengambil analogi ini daripada satu jenis sport, satu jenis sukan yang paling popular dan peratusan besar paling diminati oleh manusia yang menghuni bumi ini, iaitu bola sepak. Bila kita sebut permainan bola sepak, pastinya nak mewujudkan persaingan, nak mewujudkan perlawanan, kita perlu ada dua kumpulan, dua grup, dua puak, dua pasukan.
yang hari ini kita gambarkan satu pasukan mewakili mereka-mereka yang nak mencari kebenaran, mereka-mereka yang nak mencari Allah, mereka-mereka yang berpegang dengan tali Allah, mereka yang mengikat diri mereka dengan agama Allah. Dan satu lagi kita analogikan dan kita gambarkan satu grup, satu puak, satu pasukan yang nak menghapuskan kebenaran ini agar jangan sampai kepada mereka yang sedar akan keberadaan Allah. Jangan sampai maklumat-maklumat, jangan sampai rahsia-rahsia ini sampai kepada pengetahuan orang ramai dan umum. Baik, kalau kita bayangkan satu pasukan, pasti kita ada 4 layer. Sekurang-kurangnya 4 lajuran utama yang perlu diperhatikan dalam setiap pasukan bola sepak. Sebagai contoh, layer yang paling utama yang akan menentukan gawang anda dijaga dengan baik ataupun dibolisi gol oleh pihak lawan, iaitu satu-satunya penyelamat terakhir, iaitu penjaga gol, goalkeeper. Dan goalkeeper ini dibekalkan dengan 2 sarung tangan. Walaupun dia dah memang ada 2 tangan, cuma gambaran analogi yang saya nak bawa yang boleh jaga buat kali terakhir gol ini dibolosi bagi pihak kita yang benar-benar nak jaga agama Allah ialah Al-Quranul Karim dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dengan 2 penjaga ini tak mampu nak menjaga anda, maka gol anda akan dibolosi dan anda pasti tewas dan kecundang dalam perlawanan ini. Bagaimana cara anda nak menggerakkan Al-Quran, bagaimana anda nak menggerakkan hadis, itu bergantung kepada inovasi dan kreativiti anda. Hari ini kalau bertindak sebagai penjaga gol, walaupun benda yang anda pegang itu benar, benda yang anda pegang itu betul, tapi kalau anda statik dengan dia, kalau anda beku dengan dia, kalau anda jumut dengan dia, apa akan jadi? Bila orang tendang bola, duk lagu tu saja. Terbang pun tak, rebah diri pun tak, lompat pun tak. Ni Quran ni, benda betul ni, benda baik. Orang sepak kau tu, sengih saja. Masuk gol ke tak masuk gol? Masuk gol. Orang mari kau celah kangkang pun duk lagu tu juga. Benda baik, benda benar. Masuk gol ke tak masuk gol? Tetap masuk gol. Jadi bagaimana anda nak kreativitikan, nak inovasikan benda yang anda ada ini daripada terjerat dan dibolisi gol oleh pihak lawan? Anda perlu menggerakkannya dengan kreatif, anda perlu menggerakkannya dengan inovatif. Dua-dua benda ini adalah senjata utama yang Allah bekalkan pada kita. Ingat, bila Allah sebut Quran, jangan ingat kita orang Islam saja yang perlu respon pada Quran. Sebab Allah Tuhan kita, Allah juga Tuhan mereka. Allah juga Tuhan orang Islam, Allah juga Tuhan orang kafir. Bila Quran ini turun daripada Allah, kenapa hari ini yang respon tentang Quran cuma kita? Kenapa yang respon tentang Quran cuma orang Islam, sedangkan kitab ini boleh jadi hidayah dan petunjuk kepada selain daripada Islam, iaitu non-Muslim keseluruhannya? Jadi gunakanlah sebaik-baik senjata terakhir yang ada pada kita ini untuk menggagalkan setiap pergerakan dan perjalanan bola mereka. Layer yang kedua, the second layer is orang yang nak mempertahankan penjaga gol, yang nak mempertahankan gawang. Inilah yang dinamakan defender. Pemain-pemain pertahanan. Bila nak sebut tentang pertahanan, anda ingat apa yang anda punya pada rukun-rukun takwa tadi. Anda nak letak pada layer pertahanan anda, anda nak letak layer pada defend anda, Islam ke, iman ke, ihsan. Cuba fikir, untuk defend agak-agak yang mana paling sesuai? Iman ke, Islam ke, ihsan? Hak mana? Abang bagi pendapat, ihsan. Ada pendapat lain? Iman. Ada pendapat lain? Ada 2 orang bagi tak sama, aku Islam lah. Okey. Saya bersetuju dengan pendapat abang yang kedua. Sistem pertahanan yang paling ampuh untuk kita letak ialah keimanan. Iman
percaya rasa tauhid pada Allah inilah tunggak pertahanan terakhir. Walaupun kita tak punya harta, walaupun kita tak punya kekayaan, walaupun kita tak punya segala-galanya yang ingin dimiliki oleh manusia dalam dunia ini, kalau anda kekurangan pada akidah dan iman, celakalah kita. Cuba anda bayangkan kalau hari ini anda yang mempunyai iman, yang mempunyai akidah, yang mempunyai tauhid kepada Allah, tiba-tiba datang seseorang daripada agama lain menawarkan kepada anda 5 juta mungkin, 7 juta mungkin, sekarang anda sanggup atau tidak untuk tukar agama dan akidah ini? Anda mungkin kehilangan penyerang, anda mungkin kehilangan perancang, tetapi pertahanan ini jangan sesekali hilang. Inilah pertahanan terakhir akidah. Tak ada duit pun tak apa, aku Islam. Tak ada kereta pun tak apa, aku Islam. Tak ada itu pun tak apa, aku Islam. Tak ada pun itu tak apa, aku Islam. Tapi kalau hilang hak ni, anda dapat selain daripada apa yang anda pegang, celaka hidup anda. Untuk the three, apa ni, third layer. Layer yang ketiga, sebagai perancang bagi anda. Perancang ni paling penting. Dialah yang nak merancang pergerakan pasukan, nak merancang pergerakan bola, nak bawa masuk bola ke dalam petak pihak lawan. Agak-agak kita dah ambil iman pada defense, kita nak guna ihsan ke nak guna Islam? Nak guna ihsan ke nak guna Islam? Hari ini kita buat macam-macam ni atas nama apa? Atas nama Islam. Sebab perancangan itulah Allah bentuk satu sistem yang cukup lengkap. Bermula daripada taharah, sampai kepada bab ibadat, sampai bab muamalat, sampai bab munakahat, sampai bab jenayah, sampai bab antarabangsa, bab global, bab hubungan dua hala, semua terkandung di dalam apa yang dikatakan sebagai Islam. Jadi rancanglah sebaik-baik bermula daripada awal sampai akhir untuk membentuk sebagai pengatur dan perancang bagi anda. Kalau anda silap merancang, apa akan jadi? Anda silap mencatur, apa akan jadi? Anda silap mengawal bola, apa akan jadi? Dan bila yang the fourth layer yang terakhir, kita tak ada punyai senjata lain kecuali ihsan. Penyerang kita adalah ihsan. Sebab apa? Bermain bola bukan semata-mata kerana gol. Bermain bola bukan semata-mata nak dapatkan piala. Bermain bola bukan semata-mata nak dapatkan kemenangan. Bermain bola bukan semata-mata nak menjuarai liga. Bermain bola bukan semata-mata nak dapatkan kejuaraan. Bermain bola bukan semata-mata nak dapat title. Tapi permainan kita lebih jauh, apa yang diklasifikasikan pada ihsan. Ingat, sebelum apa-apa event, sebelum apa-apa peristiwa, seolah-olah kamu nampak, apa klasifikasi ihsan tadi? Seolah-olah nampak Allah. Itu sifat penyerang anda. Maksudnya, dia bukan hanya berkisar pada padang yang sedang anda mempertaruhkan kemenangan dan kekalahan ini. Tetapi anda harus faham pada setiap layer, lebih besar daripada piala, lebih besar daripada jumlah gol, lebih besar daripada kejuaraan. Anda harus mengenali pemilik sebenar bagi semua stadium yang ada. Anda harus awal lebih mengenal semua pemilik kepada pemain yang ada. Dan anda harus mengenal semua pemilik kepada jurulatih dan coach yang ada. Kita takut kita terperangkap dalam stadium ni, kita hanya nampak apa yang di depan kita. Nampak bola, nampak padang, nampak pemain lawan, nampak penyokong dan penonton, nampak piala yang sedang menunggu menang atau kalah, tetapi jauh lebih di luar stadium kita abaikan. Kekalahan dan kemenangan dalam stadium belum berakhir, tapi kita harus sedar
yang punya segala stadium, yang punya segala pemain, yang punya segala gol, yang punya segala kejuaraan adalah Allah. Dan Allah hari ini nak kita bersaing, nak kita bertarung menentang kebatilan. Soal menang, soal kalah nombor dua. Allah nak tengok empat batang kerak tubuh kita ini bergerak, tubuh kita ini berjalan. Peluh kita menitis untuk apa? Untuk agama dia. Untuk apa? Untuk Islam dia. Untuk apa? Untuk kesejahteraan umat ini. Soal kemenangan, soal kedua. Soal kekalahan, soal kedua. Tetapi apa yang kita dah lakukan pada agama kita hari ini, sama ada dari sudut bercakap sahaja atau kita telah melakukan gerakan demi gerakan untuk mematahkan musuh-musuh ini. Kenapa penyerang kita perlu pandang lebih jauh? Sebab kalau kita pandang pada view dan skop yang lebih sempit, kadang-kadang ini akan terjadi pada pemain anda. Kalau view pemain anda tak jauh, hanya setakat dalam padang, hanya setakat dunia yang kita hidup, bila betul-betul bermain, penyerang kita benar-benar berbahaya. Penyerang kita benar-benar berbisa. Tapi kalau dia tak nampak Allah lebih awal, apa akan jadi? Sebelum ni hang duk main dengan pasukan mana? Pasukan Kelantan. Berapa dia bayar sebulan? 5,000 sebulan. Main dengan kami 5 juta seminggu. 5 juta seminggu. Agak-agak jadi lagu mana penyerang kita? Main dengan pasukan Kelantan 5,000 sebulan. Main dengan kami. Kami tengok kamu ada bakat, kamu ada kehebatan, skill tinggi, mengelecek bola, mengawal pergerakan lawan. 5 juta seminggu, nak ke tak nak? Kalau kita ditawarkan demikian, apa cerita? Mungkin kita boleh meninggalkan pasukan asal kita kerana semata-mata nak dapatkan habuan dunia. Kalau kita nampak ruang dan view yang sempit, tapi kalau kita nampak Allah adalah segala-galanya, walaupun 5,000 lah, kami tak akan tinggalkan kebenaran nak mengatasi kebatilan. Tapi ada yang kita sedih sanggup meninggalkan kebenaran yang dia sedang pegang, sanggup meninggalkan kebenaran yang dia sedang anuti semata-mata nak dapatkan habuan tadi. Lalu dia berpihak kepada pasukan musuh dengan bayaran-bayaran lumayan dan harga-harga yang telah divaluekan dan ditentukan. Akibatnya mereka juga menjadi sebahagian daripada umat yang menentang agama mereka sendiri. Ingat satu gambaran yang cukup mudah diberikan oleh ulama-ulama silam. Kadang-kadang orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, musuh-musuh Islam begitu sukar nak menjatuhkan kita. Tetapi salah satunya ialah menggunakan senjata dari dalam, gunting dalam lipatan. Bayangkan untuk menumbangkan sebuah pokok yang besar dengan hanya diberikan mata kapak, tak ada siapa pun sanggup untuk menumbangkan dia. Kita nak tumbangkan pokok yang besar tapi cuma diberi mata kapak. Susah ke senang nak takik kapak bang? Nak takik pokok bang? Mata saja. Allah, payahlah. Pokok dah lah besar. Tapi salah satu, ambil sebahagian daripada komponen pokok yang kita nak jatuh, ambil dahan dia, ambil ranting dia, jadikan hulu bagi mata kapak ini. Bila dah jadi hulu, lagi senang kita nak takik, lagi cepat pokok ini tumbang. Jadi siapa sanggup hari ini nak mengkhianati pokok sendiri semata-mata nak dijadikan sebagai dahan dan ranting yang diumpan untuk merebahkan pokok akidah anda sendiri? Siapa sanggup? Tak akan ada sesiapa pun yang sanggup untuk ini kalau dia benar-benar faham dan sayangkan agama dia. Dan kalau kita lihat perkiraan, perkiraan dari sudut layer yang memusuhi kita, layer yang nak menjahanamkan kita, layer yang nak merosakkan kita, layer yang nak memusnahkan kita, mereka juga ada layer-layer tertentu yang juga mesti ada empat komponen tadi. Mereka juga mesti ada satu penjaga gol, tetapi mereka juga diberikan dua sarung tangan.
Kalau kita ada Quran, kita ada sunnah dari sudut kebenaran, agak-agak sarung tangan apa yang akan dipakaikan pada kipa mereka? Pastinya akan berlawan dengan akidah yang benar, agama yang benar, cara hidup dan mengabdi pada Tuhan yang benar. Pastinya kedua-dua sarung tangan ini dilapisi dengan kekufuran dan kesyirikan. Penjaga gol mereka, di tangan mereka ada kekufuran dan ada kesyirikan. Kalau anda mampu kalahkan kekufuran yang mereka bawa, anda mampu tumpaskan kesyirikan yang mereka bawa, mudah-mudahan Allah membantu kita membolosi gol pihak lawan. Tetapi yang jadi kebimbangan hari ini, walaupun kita menentang kekufuran, kadang-kadang kita terjun dan terjebak sama dalam bentuk kekufuran yang dikelirukan. Kadang-kadang juga kita terjun dalam lubang biawak yang sama, dikelirukan dengan kesyirikan yang tersembunyi, yang akhirnya kita tak sedar, yang hari demi hari sedang meratah dan memamah inti-inti akidah umat Islam. Kalau anda ingat layer pertama kita ihsan, layer pertama dia siapa? Yang sesuai jadi penyerang depa siapa? Siapa depa nak tak penyerang? Ronaldo, Neymar, Luis Suarez, siapa? Satu pemain kelab. Yang sekarang penyerang-penyerang mereka yang tersembunyi. Inilah dua kelompok antara yang paling besar yang hari ini kita namakan sebagai Illumination dan Freemason. Illuminati dan Freemason. Tetapi daripada dua ini bercambah kelompok-kelompok kecil yang lain yang begitu banyak yang membantu mereka menjayakan dan menjalankan agenda untuk memusnahkan kita, memusnahkan kebenaran, menghapuskan kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi kedua-dua kelompok ini jugalah didatangkan penyerang-penyerang yang berbilang-bilang. Ada dalam bentuk sistem keuangan, ada dalam bentuk fashion, ada serangan dalam bentuk makanan, ada serangan dalam bentuk sosial, ada serangan dalam bentuk kehidupan, ada serangan dalam bentuk agama. Semuanya sudah bersedia untuk menentang penyerang-penyerang kita. Bayangkan kalau penyerang-penyerang kita tidak bermata dengan mata ihsan, tidak berhati dengan hati ihsan, kita mungkin pasti terperangkap dengan apa yang saya sebutkan di hadapan dua kelompok besar ini. Mungkin sistem kita akan cacat dengan keuangan. Mungkin Islam kita akan cacat dari sudut sosial. Mungkin Islam kita akan cacat dari sudut perangai. Mungkin Islam kita akan cacat dari sudut makan dan minum. Mungkin Islam kita akan goyah dari sudut fashion dan pakaian. Mungkin agama kita akan goyah dari sudut idol dan sebagainya. Dan mereka menggunakan kesemua benda ini. Dan kita bimbang permainan samba mereka nanti akan menghilangkan kekuatan kita untuk memasuki petak lawan. Kita bimbang dengan permainan tiki-taka mereka nanti akan hilang rentak permainan pasukan kita sendiri. Anda sedar siapa mereka? Kita akan sebutkan satu persatu sekejap lagi. Ke pukul berapa masjid ni? Tak, dia kena protokol juga. Kadang-kadang orang marah, pukul 10, ustaz apa ni? Kami nak semayang isyak takkan pukul 12. Pukul berapa? Lebih-lebih kurang dah. Okey. Baik, layer tengah. Perancang. Perancang. Semua sedia maklum. Siapa yang merancang di belakang? Agak-agak siapa bang? Perancang utama. Satu hak kita nampak, satu hak kita tak nampak. Hak kita tak nampak, sememangnya iblis, setan lah. Hak kita nampak, tapi kita tak kenal lagi dia siapa. Hak kita nampak, tapi dia tak memunculkan diri lagi. Siapa? Abang? Abang Bujal. Abang Bujal, Dajjal.
Saya sebut bujang tu nak bagi senang. Kalau kira tahap umur saya ni, dulu kan ada satu komik, komik bujal. Ingat tak? Sekali dengan Bambino dulu kan? Ha, bujal Bambino zaman tu. Baik. Dajjal. Dajjal ni sememangnya diberitakan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sama seperti pemberitaan tentang Imamul Mahdi. Hadisnya banyak yang bersimpang siur dan pastinya bercampur di antara hadis yang benar, hadis yang tak benar, hadis yang sahih, hadis yang tak sahih, mutawatirnya, ahadnya, palsu dan sebagainya. Apapun, bila kita melihat kepada karakter-karakter hadis pemberitaan tentang Dajjal dan Imamul Mahdi ini, kita dapat merasakan bahawa dia adalah satu pencarian yang cukup sukar. Sifat-sifat dah diberikan tapi kita tetap tidak menemukan dengan jelas siapa pemilik sebenar bagi sifat-sifat ini. Bahkan hari ini kita masih mencari dan terus mencari, kaji dan terus mengkaji, analisis dan terus menganalisis atas sifat-sifat yang diberitakan tapi tetap tidak menemui jawapan yang pasti. Cari punya cari, tetap tak bertemu dengan Imam Mahdi. Cari punya cari, korek punya korek, mana Dajjal hak sebenar, mana Dajjal hak betul. Semuanya bermain dengan teka-teki jigsaw puzzle. Tapi apapun, ini adalah pemberitaan daripada hadis Nabi. Sama ada kita sempat atau tak sempat dalam zaman tersebut, sama ada kita hidup atau dah meninggal pada event tersebut, kita kena mempercayai bahawa salah satunya adalah pembantu bagi kita dan salah satu lagi adalah lawan yang mutlak bagi kita. Tak mungkin kedua-duanya akan mempunyai dua sisi yang sama atau dua sisi yang berbeza. Hak tetap hak, batil tetap batil, tidak akan bercampur antara keduanya sampai hari kiamat. Baik, level pertahanan mereka pastinya siapa? Level pertahanan mereka pastinya agama-agama selain Islam dan ideologi-ideologi selain Islam yang menjadi pegangan sebahagian besar umat manusia di atas muka bumi ini yang akan mempertahankan konsep kekufuran dan konsep syirik tadi. Di sisi pertahanan inilah selain daripada agama Islam yang anda nak namakan apapun, sama ada dia Yahudi, sama ada dia Nasrani, sama ada dia Hindu, sama ada dia Buddha dan agama-agama yang lain ataupun bentuk ideologi. Sama ada dia fasis, sama ada dia Nazi, sama ada dia sekular, sama ada dia rasional, sama ada dia pragmatisme, sama ada dia komunisme, sama ada dia pluralisme, sama ada dia liberalisme. Ataupun dia langsung tidak mempercayai hakikat kewujudan Tuhan daripada kumpulan etisme, kumpulan materialisme, kumpulan Scientology, kumpulan Chowdhury, kumpulan Lah Lucifer dan sebagainya. Inilah yang akan mempertahankan benteng terakhir kekufuran dan kesyirikan yang akan mereka bawa. Jadi bila anda nak berdepan dengan mereka, sama seperti hari ini kalau andalah yang bertindak sebagai coach, andalah jurulatih bagi pemain-pemain anda yang namanya Islam Ihsan dan Islam Iman dan Ihsan ini, apa percaturan yang terbaik yang anda perlu buat? Apa percaturan terbaik yang anda perlu buat? Hari ini sekadar menamakan pemain-pemain yang berbahaya, tidak mungkin anda mampu mengekang mereka kalau anda tidak memahami corak dan taktikal permainan dia. Adakah sekadar menyebut, oh penyerang dia hak nama ni dikatakan hebatlah. Penyerang dia hak tengah ni setakat ni dah 120 gol lah tembus pihak lawan. Hak ni aku kenal sangat hak nombor 7. Cukup kadar kita nak mengekang dengan sekadar kenal muka, kenal nombor jersey dia, kenal warna jersey dia. Tanpa anda mengenali watak, corak taktikal, corak perlawanan, gaya dia bawa bola, gaya dia mengelecek, gaya hantaran. Kita sekarang ramai yang masih pada fasa pertama cuma mengenali watak, tetapi tak tahu gaya permainan mereka. Gaya taktikal mereka inilah yang boleh menyebabkan kita tewas dan kecundang.
Tiba-tiba sambar sekelip mata mereka tukar tiki-taka. Oh, sudah kita pun hilang bola dah. Duk main tiki-taka dia tukar sambar balik, kita pun dah tak boleh nak kawal bola dah. Baik, sekarang tengok percontohan yang saya nak bagi. Bila bermula agenda ini, kita lihat seawal zaman Nabi Isa alaihi salam lagi. Bahkan sebelum itu, dalam legenda ketamadunan, dalam legenda kebudayaan kehidupan manusia, sejak bermula zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam, ambil tiga paras level Nabi ni, Adam, Idris, Nuh. Akibat daripada tidak ada penguncupan. Apa maksud penguncupan? Dia satu kawalan. Maksudnya bila turun Nabi Adam, kemudian sampai kepada Nabi Idris, kemudian sampai kepada Nabi Nuh. Dan hakikat di dalam hadis Nabi, suhuf ataupun sahifah sudah diberikan pada Adam, suhuf dan sahifah sudah diberikan pada Idris, suhuf dan sahifah sudah diberikan pada Syis. Tetapi bila sampainya zaman Nabi Nuh alaihi salam, keadaan tanpa sahifah sudah jauh daripada petunjuk zaman kenabian dan kerasulan. Apa yang berlaku kepada umat manusia? Buat kali pertama mereka mula mengkufuri nikmat Allah, mereka mula mengkufuri dan menentang Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesyirikan pada dia. Apa yang terjadi pada zaman kebelakang selepas Nuh meninggalkan mereka? Mereka mula menyembah patung-patung orang-orang soleh yang dalam Al-Quran diklasifikasikan sebagai Nas, Ya'uq, Yahusua dan Wat. Ini bukan orang biasa. Ini adalah orang-orang terpilih. Ini adalah orang-orang yang soleh. Ini adalah orang-orang yang baik akhlaknya yang hidup sebelum mereka. Tetapi selepas kematian, manusia-manusia mulia ini dengan penipuan yang dilakukan oleh iblis, mereka mula mematungkan idol-idol ini. Mereka mula mematungkan orang-orang soleh ini. Pada satu tahapan cuma buat patung, semata-mata untuk mengingati, semata-mata untuk mengenang. Tetapi bila tidak diperingatkan kepada keturunan, bila tidak diperingatkan kepada generasi seterusnya, maka berlakulah penyembahan, berlakulah pengabdian di depan patung-patung ini, maka bermulalah kesyirikan pada Allah. Lalu diteruskan pada zaman Nabi seterusnya, zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Zaman Nabi Ibrahim tak payah cerita, sebab bapa dia sendiri Azar adalah seorang tukang buat patung berhala, profesional. Dia panggil apa orang kayu ni, carpenter ke apa? Carpenter ke apa? Carpenter tu orang buat almari apa kan? Kalau orang buat berhala ni panggil apa? Tak tahulah panggil apa orang hak hebat-hebat bahasa ni. Jadi bapa dia sendiri satu peraturan yang Allah garap pada lataran hidup Nabi Ibrahim cukup kita pelik. Dari keluarga yang nak melahirkan seorang utusan, Nabi dan Rasul, tapi bapa dia ditakdirkan Allah seorang tukang pembuat berhala. Dan inilah perjalanan yang perlu kita ikuti, perjalanan yang perlu kita kaji, perjalanan yang perlu kita analisis. Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran bukan penceritaan semata-mata, tetapi Al-Quran adalah ibrah, Al-Quran adalah pelajaran untuk kita ambil. Tetapi perjalanan inilah yang mula mengenal dan mendekatkan Nabi Ibrahim dalam usaha untuk mencari Tuhan yang sebenar. Walaupun pada awal dia bermain dengan hakikat alam semesta, berteka-teki dengan bulan, berteka-teki dengan bintang, berteka-teki dengan matahari, dan akhirnya sampai kepada kemutlakan Tuhan yang sebenar dalam bentuk pengenalan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditakdirkan juga pada zaman dia hidup seorang raja yang sombong,
yang bongkak, yang angkuh, yaitu Namrus. Namrus. Tapi bagaimana perkiraan ini? Namrus akhirnya sombong, lalu sampai pada satu tahap dia mengaku, klaim, dakwa dia adalah Tuhan. Tapi sebelum itu, apa yang telah dilakukan oleh Namrus? Dalam sejarah jelas, Namrus diberikan keahlian dalam bidang astronomi. Dia diberikan keahlian dalam bidang astrologi. Dia diberikan keahlian dalam bidang arsitektur. Bagaimana dia membentuk peradaban Babylon Sumeria pada waktu tersebut dengan satu peradaban yang cukup hebat. Dan kalau boleh, dia nak wilayah-wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu, teritorial-teritorial tertentu berada dalam lingkungan di bawah peradaban yang dikuasai olehnya. Dan inilah permulaan kali pertama dia nak membentuk One World Government. Dia nak semua manusia-manusia pada masa itu di daerah mana, di wilayah mana, teritorial mana, berpaksikan, bertunjangkan pada kekuasaan Babylon di bawah pemerintahan dia. Lalu mula kufur berjalan, mula kesyirikan dibuatnya dengan gabungan astronomi dan astrologi yang dia miliki. Lalu dia membentuk ilmu palmistry. Apa dia ilmu palmistry? Hari ini apa yang kita namakan sebagai horoskop. Maksudnya dia buat ilmu palmistry, ilmu horoskop, seolah-olah nak mengatakan bahawa kalaulah betul-betul ada Tuhan di luar sana, kalau betul-betul ada pencipta di luar sana, hang duduk situ diam-diam, hang duduk situ elok-elok, jangan campur urusan kami manusia. Kamu dengan urusan kamu, kami yang menentukan nasib dan ramalkan masa depan kami sendiri. Lalu terciptalah astronomi campur astrologi membentuk horoskop. Jadi contohnya hari ini kita pun tengok, saya lahir berapa-berapa bulan, apa jadi hari ini. Tengok-tengok kalau keluar meniaga pasal malam, rugi. Kita pun, tak boleh keluar ni, rugi. Tiba-tiba tanya orang lain, hang berapa? Aku 500 untung malam ni. Aku 1000, alah rugi pula aku tak pergi. Nak baca boleh, sekadar ilmu boleh, sekadar pengetahuan boleh. Tetapi bukan untuk diakidahi, bukan untuk diimani, bukan untuk dipercayai secara mutlak dan total. Tapi ini sudah diajar pada awalnya untuk membentuk lataran kesyirikan paling awal. Lantas sampai kepada banyak event dan peristiwa yang akhirnya dia sendiri mengklaim, mendakwa dan menobatkan dia sebagai Tuhan. Walaupun kita tengok pada tamadun Nil. Tamadun Nil kat mana bang? Mesir. Zaman Babylon, Mesir tak ada ke? Zaman tamadun Nil dengan tamadun Babylon ada, atau tamadun Babylon wujud, tamadun Nil belum wujud? Kat mana? Atau dua-dua tu dah memang ada, cuma tak popular lagi tamadun ni. Dua-dua sudah ada. Kan kita belajar sejarah antara tamadun-tamadun besar. Tamadun Nil di Mesir, tamadun Babylon di Sumeria, Mesopotamia, tamadun Indus di India, Wang Ho di China dan sebagainya. Sezaman dengan siapa? Sezaman dengan Nabi Ibrahim dan Namrud, siapa yang menguasai Mesir waktu tu? Memang Fir'aun kan? Tapi hari ini kenapa selalu dalam otak kita bila sebut Fir'aun, memang kita akan sinonim, stigma kita pergi akan perkara yang buruk, perkara yang jahat. Sedangkan Fir'aun ini bukan nama, dia cuma gelaran. Dia ada nama-nama dia. Macam kita lah dia gelaran. Contoh tempat kita lah, untuk bagi mudah faham, kita sebut Yang di-Pertuan Agong. Nama-nama sultan negeri itu lain. Tapi bila sultan ni naik jadi, dia gelar Yang di-Pertuan Agong. Walaupun nama sebenar dia mungkin Sultan Salahuddin, mungkin Sultan Mizan, mungkin Sultan Muhammad, mungkin sultan tu. Jadi bila berganti pun, dia akan naik tetap gelaran yang sama, Yang di-Pertuan Agong. Bukan nak menyamakan dengan Fir'aun ni, nak bagi mudah faham. Baik.
Zaman tamadun Nil yang sezaman dengan Namrud dan dengan Nabi Ibrahim ialah Fir'aun dinasti ke-11 yang hujung nak masuk dinasti 12 yang awal. Bila sebut dinasti sebelah dinasti 12, maksudnya ada tak dinasti pertama? Mesti ada. Maksudnya memang awal lagi tamadun Nil dah bertapak di atas muka bumi, sama naik, sama level dengan tamadun Mesopotamia ataupun Sumeria. Bila sebut penghujung tamadun ke-11, pastinya di sana ada Fir'aun yang terakhir, yang dipanggil Menumhotep III. Masuk saja fasal yang dinasti ke-12, dia ada Fir'aun Amenemhat I, Fir'aun Sestoris I, Amenemhat II, Sestoris II. Inilah 5 Fir'aun yang melatari sama zaman dengan Namrud dan zaman Nabi Ibrahim. Bagaimana Fir'aun-Fir'aun dengan Nabi-Nabi yang hidup dalam karya-karya tamadun Mesir? Kita tengok Nabi Yusuf. Nabi Yusuf asal Palestin, tapi dia juga berhijrah ke Mesir. Tapi kenapa kisah dalam Al-Quran bila sebut pasal pasal kisah Nabi Yusuf, nama Fir'aun tak keluar? Pasal apa nama Fir'aun tak keluar? Nama Fir'aun keluar bila tiba zaman Nabi Musa. Musa di Mesir, Yusuf di Mesir. Tapi kisah Nabi Yusuf cari, mana Fir'aun ni? Mana kalimah Fir'aun ni? 1 sampai 111 tak jumpa kalimah Fir'aun. Padahal Mesir, pi mana? Fir'aun pi bercuti ke? Fir'aun pi melancung ke? Pi mana? Habis Mesir mana? Mesir yang sama. Tetapi bila anda melatari sejarah, anda perlu sedar zaman Nabi Yusuf adalah zaman pemerintahan kerajaan Heksos. Fir'aun ada, tapi Fir'aun kalah pada masa itu. Heksos adalah orang-orang, kaum-kaum di luar Mesir. Bila mereka melakukan perjalanan, mereka berasimilasi, mereka hidup secara nomad, mereka tinggal di sebahagian penjuru Mesir. Bila mereka melihat Fir'aun zaman itu mengalami kejatuhan dan kemunduran, orang-orang Heksos serang Mesir. Bila serang Mesir, Fir'aun kalah, dinasti dia jatuh. Fir'aun itu hidup. Tapi pemerintah zaman itu zaman Heksos. Jadi Nabi Yusuf hidup zaman pemerintahan Heksos. Bukan zaman dinasti Fir'aun. Walaupun Fir'aun hak kalah itu hidup lagi, dia pi ke arah selatan. Jadi Fir'aun hak hidup zaman Nabi Yusuf ialah Sobek Hotep III dan Nefer Hotep I. Ini dinasti yang teka belakang. Ada dia, tapi dia tak menguasai dinasti, tak menguasai pemerintahan. Beberapa ratus tahun kemudian, barulah mereka mengumpul balik kekuatan, lalu serang kerajaan Heksos, bangsa Heksos. Bangsa Heksos jatuh, naik pula bersambung dinasti Fir'aun. Sampailah pada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa pun ada pertikaian tentang Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Kita tahu sebelum tu ada Ramses I sebelum Nabi Musa lahir, Seti I sebelum Nabi Musa lahir. Tapi Ramses II, ada setengah yang mengatakan yang jumpa Nabi Musa, yang jaga Nabi Musa tu Ramses II. Tapi yang kejar Nabi Musa, yang nak tangkap Nabi Musa dan bunuh Nabi Musa tu Fir'aun sama ke Fir'aun lain? Ramses II ke atau selepasnya? Marneftah. Yang pastinya Fir'aun Marneftah itulah, bila dibelah badan dia, bila dianalisis dan uji kaji, dipenuhi dengan garam-garam laut. Jadi di sinilah perlunya kajian. Al-Quran ceritakan secara umum sebut Fir'aun, tapi tak melatarkan secara terperinci Fir'aun mana. Bila kita kaji tentang sejarah Fir'aun sungguh, sebenarnya ada 39 dinasti Fir'aun. Sejak zaman awal dinasti hulu dan dinasti hilir, sampailah dinasti 39. Sambung lagi dinasti Libu walaupun keturunan yang sama. Sambung lagi zaman Ptolemy walaupun keturunan yang sama. Dan setiap dinasti dipunyai hampir lebih daripada 10 Fir'aun. Tapi bila Quran sebut umum, kita tak cari, kita tak kaji, kita akan pukul rata semua Fir'aun jahat.
Sebut saja Fir'aun, hang ni perangai macam Fir'aun. Macam dia tahu Fir'aun tu semua jahat. Waktu cipisan, serpihan saja. Bukan tujuan malam ni. Tapi nak bagi tahu itulah lataran zaman kehidupan nabi-nabi yang sekali dengan zaman Fir'aun ataupun ketamadunan Nil di Mesir. Sekarang kita pergi. Kita tadi terlekat kat mana? Zaman nak menurunkan. Jadi bila dah berlaku kesyirikan, bila dah berlaku keingkaran pada Allah, buat kali pertamanya. Selepas zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim Allah bagi suhuf ke Allah tak bagi? Allah bagi suhuf ke tak bagi? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim Allah bagi suhuf. Suhuf ni lebih nipis, lebih kecil, lebih khusus daripada kitab. Daripada Nabi Ibrahim inilah memulakan perjalanan yang perlu kita tengok. Dia disiksa, dia nak dibunuh, dia nak dimusnahkan, dia nak dihancurkan akibat menentang kekufuran Namrud. Dia keluar daripada Faddam Aram, bumi asal dia, melakukan perjalanan ke arah utara. Kalau hari ini kita tengok peta, ada sebahagian Iran perjalanan dia, ada sebahagian Iraq. Dia masuk ke atas kawasan Syria, dia turun ke kawasan Jordan, kemudian turun kepada Kanaan yang kita namakan hari ini sebagai Palestin. Kemudian dia masuk Mesir. Bila terjadi kes dengan Maharaja Mesir hak cuba rampas isteri dia Sarah, dia kembali semula ke mana? Ke Palestin. Bila dah kahwin dengan Hajar, timbul rasa cemburu, kena pi hantar pula ke Mekah. Kemudian kena tinggal pula isteri, masuk balik ke Palestin. Kemudian pi pula buat kali kedua untuk tengok anak yang semakin membesar. Kemudian berlakulah peristiwa pembinaan semula Kaabah. Kemudian kembali ke Palestin, meninggal, wafat. Kemudian diteruskan keturunan dia. Sekarang ni bila kita tengok lajuran ini, daripada Sarah, daripada Hajar lahirnya keturunan Jalur Jurai, salasilah keturunan para-para nabi dan rasul. Dari Ismail jelas lahirnya keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ishak lahir Nabi apa? Anak Nabi Ishak Nabi apa? Nabi Ishak ni isteri dia nama Rifqah. Jadi dia beranak, isteri dia beranak, dapat anak kembar. Nabi Ishak ni isteri dia Rifqah melahirkan anak kembar. Abang nama Aisu, adik dia nama Yaqub. Jadi Aisu ni Aisu ni kes dia sama macam nak jadi kes Nabi Yusuf. Jadi dia nak perhatian lebih daripada bapa dia Nabi Ishak tadi. Tapi Nabi Ishak lebih nampak macam menyayangi Nabi Yaqub. Jadi takut jadi macam-macam, dia buat ke adik dia ni, dia hantar kepada pak saudara dia Laman, iaitu adik-beradik kepada Rifqah ni, di satu kawasan tempat Nabi Ibrahim berasal dulu di Faddam Aram. Ha, di situlah bila Nabi Yaqub berhijrah, dia berkahwin dengan anak pak saudara dia. Dia kahwin berapa orang? Dua. Layyah dengan Rahil. Jadi bila nak kembali semula ke tempat bapa dia Nabi Ishak tu, dibekalkan oleh bapa mertuanya dua orang pembantu, Zalfah dan Balhah. Jadi ada berapa isteri? Ada empat. Asal kahwin Layyah dengan Rahil. Kemudian bagi dua orang tu kahwinlah empat, senang. Zalfah dengan Balhah. Jadi empat orang isteri. Masa tu adik-beradik tu, Layyah dengan Rahil adik-beradik. Tetapi syariat masa tu tak melarang kahwin dengan adik-beradik. Lani tak payah buat. Lani, oh anak Pak Cik Din, tiga-tiga cantik, saya tak kahwin lagi. Tiga sekaligus lagu mana? Tak payah cari penyakit.
Jadi bila ada 4 orang isteri ni memulakan kehidupan, lalu lahirlah 12 orang anak. Siapa anak dia? Dengan Layah dapat 6 orang anak. Rubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun. Dengan Rahil, 2 orang anak, iaitu Nabi, Yusuf dan Bunyamin, adik dia. Dengan Zalfah, Jad dan Ashir. Dengan Balhah, Dan dan Naftali. Jadi 12. Inilah 12 keturunan Nabi Yakub, juga dikenali 12 keturunan Bani Israel. Jadi Israel itu siapa? Nabi Yakub. Bila sebut Bani Israel, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub. Anak-anak Nabi Yakub. Pasal apa Nabi Yakub dikenali sebagai Israel? Apa maksud Israel? Hamba Allah, Abdullah. Tapi dia mula-mula dapat gelaran Israel kalau ikut Israiliyat yang mengarut dalam kitab Taurat, kita panggil the Old Testament. The Old Testament asas dia ada 5 kan. Kita panggil the Book of Genesis, the Book of Exodus, the Book of Deuteronomy, the Book of Leviticus, the Book of Number. Dalam the Book of Genesis tu, dia ceritakan pada satu hari Allah Subhanahu Wa Taala ni turun ke bumi dan merupakan diri dia sebagai manusia. Ini Israiliyat mengarut. Allah turun, dia merupa jadi orang, kemudian dia ajak, dia cabar Nabi Yakub bergusti dengan dia. Tuhan menyamak jadi orang, merupa jadi orang, cabar Nabi hak dia buat, Nabi hak dia cipta, bergaduh, bergusti dengan dia. Tiba-tibanya smackdown kat Nabi Yakub macam mana? Tiba-tiba terpleok dia punya paha. Akhirnya dia mengaku kalah. Siapa yang mengaku kalah? Tuhan mengaku kalah. Oh, aku surrender, aku kalah. Selepas ini, kamu jangan lagi dipanggil dengan Yakub, tetapi dipanggil dengan Israel. Pada sisi awal, mengikut metod Israiliyat ni, Israel bukan bererti hamba Allah. Israel di sini meliputi kejadian tadi, bermaksud kamu yang mengalahkan Tuhan. Jadi hari ini pemaknaan Israel bagi kita dan pemaknaan Israel, kamu mengalahkan Tuhan, tetap ada di dalam pemikiran dan ideologi orang-orang Yahudi. Kamu mengalahkan Tuhan, kamu mengalahkan Tuhan, kamu mengalahkan Tuhan, itulah yang dia bawa. Dan hari ini mereka melakukan pelbagai program dan agenda untuk menaikkan kembali apa yang didasari dan dimaknakan dengan perkataan asal Israel tadi. Sebab tu hari-hari kerja dia cabar Tuhan. Hari-hari kerja dia nak dapatkan kemurkaan Tuhan. Hari-hari program dia nak dapat kemarahan Tuhan. Seolah-olah apa yang dia buat hari ini, ya Allah, ya Tuhanku, mana dia murka kamu, mana dia kemarahan kamu, mana dia ujian kamu, mana dia musibah kamu, kami buat dosa macam-macam, kami lawan kamu macam-macam, mana dia? Faham ke tak? Kami buat dosa macam-macam, kami dia guna, tetapi pelaksana-pelaksana dia siapa? Anda terlibat atau tidak? Umat Islam terlibat atau tidak? Hari ini sejarah jelas kita sebut. Dan saya pun malah nak sebut banyak kali. Kalau kita ambil atas acuan agama. Kita ambil atas acuan agama hari ini. Kalau bayangkan di sebelah saya ini beratur alim ulama daripada agama-agama lain, bermula dengan saya sebagai mewakili pihak Islam, lepas saya ada ulama Yahudi, ulama Kristian, Hindu, Buddha, sampailah apa agama sekalipun, dan di sebelah kanan saya yang siap akan bertanya soalan-soalan kepada pemuka-pemuka agama ini. Mari, number one, ustaz, saya nak tanya, boleh tak dalam agama Islam berzina? Minta maaf, tak boleh. Haram. Okey. Dalam agama Yahudi boleh tak berzina? Agak-agak apa jawapan dia? Tak boleh. Kristian? Tak boleh. Hindu? Tak boleh.
budak tak boleh, sampai mana pun tak boleh. Mari soalan yang kedua, ustaz boleh minum arak ke dalam agama Islam? Oh tak boleh, haram. Nombor dua, agak-agak halal ke? Haram, 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 haram. Mari soalan ketiga, tipu orang boleh tak ustaz dalam agama Islam? Tak boleh. Nombor dua boleh tak? Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bunuh orang, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Rogol orang, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Semua agama mengajarkan kebaikan. Pada dasarnya semua mengajar kebaikan. Tetapi pemaknaan kebaikan dan kejahatan dalam agama bukan nilaian pada otak. Baik dan jahat dalam agama bukan manusia yang tentukan. Baik dan jahat dalam agama bukan pemikiran yang tentukan. Baik dan jahat dalam agama bukan ideologi yang tentukan. Baik dan jahat dalam agama ditentukan oleh Allah menerusi para utusannya dan kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi ataupun rasul. Nak tahu apa yang baik, apa yang jahat dalam hidup kita, landasan dia agama. Mana bukti dia? Buka kitab suci. Ini agama kata baik, ini agama kata tak baik. Walaupun dasar hati kita nak mengatakan agama kata baik tu tak baik, tetap salah kita. Kalaulah agama kata tak baik, hati kita nak kata baik, tetap kesalahan di pihak kita. Kita tak boleh nak menentukan kebaikan dan kejahatan atas dasar kita. Tapi dasar yang ditentukan oleh pencipta kita. Dalam keadaan semua tak boleh, semua tak boleh, semua tak boleh tadi, nampakkah pada mata hadirin hadirat, mata muslimin muslimat, bila kita mula berjalan keluar daripada rumah, macam-macam event yang tidak tadi mula nampak pada kita. Satu lorong kita akan jumpa tengah rancak berzina, lorong kedua tengah rancak minum arak, mabuk dan khayal, lorong ketiga ada yang tengah tembak orang, lorong keempat ada yang tengah sembelih orang, masuk lorong kelima ada yang duk rogol orang, masuk lorong keenam duk tengah peras ugut orang, masuk lorong tu duk tipu orang. Hakikatnya agama tadi yang dipersoalkan tidak, event tadi datang dari ajaran agama mana? Hadok buat ni mengikut mana? Bila tanya sorang-sorang tadi, no, tidak, tak leh. Lepas tu hal berlaku ni mengikut mana? Mengikut mana? Agak-agak. Mari ikut mana bang? Tadi bila tanya tak leh. Hadok jadi ni mari ikut mana? Hadok jadi hakikatnya semua agama terlibat di dalamnya. Pi tempat orang minum arak. Excuse me, boleh tanya kamu ni agama apa? Oh saya Hindu. Kamu? Saya Kristian. Kamu? Nama saya Muhammad Saiful. Join sekali ustaz. Kenalah 2-3 tin dulu ke Tiger ke Anchor Beer ke Jelly Shon, apa Jolly Shandy ke apa ke. Muhammad Saiful, maksudnya di sana tak ada kau orang Islam yang mabuk hari ni? Saya tanya ni, tak ada kau orang Islam yang minum arak hari ni? Ada atau tak ada? Akibatnya ada orang Islam yang minum arak. Semua agama terlibat dalam isu ni. Pi bahagian berzina, agama lain tak kisahlah dia nak berzina. Orang Islam tak ada ke yang berzina hari ni? Tak ada ke bang? Orang Islam tak ada langsung berzina. Ada, Islam juga terlibat. Pi tempat kawasan bunuh orang. Orang kafir je ke hak bunuh orang? Orang Islam tak ada yang jadi pembunuh ke bang? Ada, Islam juga terlibat, agama lain terlibat. Pilah semua event tu, Islam ada di situ. Yahudi ada di situ, Nasrani ada di situ, Buddha ada di situ, Hindu ada di situ. Yang penting bagi dia ialah biar kamu tidak meninggalkan agama kamu, tetapi inti agama sudah dikikis. Inti agama sudah tidak ada. Bila ditanyakan satu demi satu tadi, semuanya tidak. Layak atau tidak dia tepuk tangan sekarang, sudah layak. Kerana anda cuma agama tinggal nama. Tapi hakikat ritual, hakikat amalan, hakikat beragama sudah tidak ada pada anda. Bukti tidak ada, event-event tadi yang membenarkan kita.
Walaupun Islam, aku minum arak. Walaupun Islam, aku tipu orang. Walaupun Islam, aku rogol orang. Walaupun Islam, aku berzina. Walaupun Islam, aku bunuh orang. Walaupun Islam, aku perasuguh orang. Walaupun Islam, aku macam-macam. Yang sebenarnya langsung tak diajar oleh mana-mana agama yang ada di situ. Tapi anda sudah meninggalkan. Tapi bila ditanya, apa agama kamu? Jawapan dia ialah Islam. Cukup dah bagi dia untuk bertepuk tangan atas peristiwa dan event ini. Apatah lagi kalau anda berjaya melangkaui batas. Bila kadang-kadang tekanan diberikan kepada kumpulan ini, mana agama kita ajar lagu ni adik? Mana agama kita ajar lagu ni abang? Mana agama kita ajar lagu ni makcik? Dia akan mula memberontak. Dia akan mula memberontak bila kita mempersoalkan kehidupan dia yang sudah jauh daripada agama. Dia akan mempersoalkan kembali agama yang tak ada kebebasan. Dia akan mempersoalkan agama yang banyak memerangkap kita dengan kejumudan. Agama kita tak profesional. Agama kita tak terbuka. Agama kita ni macam-macam. Lantas bila keluarnya ideologi-ideologi seperti pluralisme dan liberalisme, anda ingat siapa yang akan jadi pengikut di belakang pertubuhan ini? Orang-orang yang datang masjid depan saya ini atau orang-orang yang merontak terhadap agama mereka tadi? Anda ingat siapa nak jadi penyokong kuat di belakang? Anda atau mereka yang memberontak terhadap agama mereka sendiri tadi? Itulah yang akan jadi penyokong kuat. Saya sudah sebut di Masjid Shah Alam 2 malam lepas. Oh, 5 minit lagi. 5 minit lagi tak apalah. Baik. Saya sudah sebut. Anda mungkin belum pernah dengar. Tapi telinga saya sudah dengar. Apa yang diperkatakan menerusi liberalisme dan pluralisme? Allah Tuhan anda, Allah itu tidak perlu dibela. Allah tak perlu dipertahankan. Tak apa kalau mana-mana orang nak maki Allah. Tak apa kalau mana-mana orang nak caci Allah. Tak apa kalau mana-mana orang nak hina Allah. Tak apa kalau mana-mana orang nak mempersendakan Allah. Ayat terbaik yang dia buat, Allah itu kan Tuhan kita. Allah itu kan pencipta kita. Dia maha agung, dia maha tinggi. Tak pernah berkurang kemuliaan dan keagungan dia kalau kita caci dia pun. Tak kurang kehebatan Allah kalau kita maki dia pun. Tak kurang keagungan Allah kalau kita hina dia pun. Tak ada masalah nak hina pun. Tak jadi apa. Sedap tak ayat? Sedap tak bunyi ayat? Sedap. Tak ada masalah kalau kita nak hina Islam. Nak caci Islam pun tak apa. Nak bengongkan Islam pun tak apa. Nak jentuhkan Islam pun tak apa. Nak rendahkan Islam pun tak apa. Agama Islam agama suci. Islam agama benar. Islam agama mulia. Tak berkurang pun kesucian Islam kalau orang kutuk dia. Tak berkurang pun hebat agama Islam kalau orang hina dia. Tak apa nak kata apa pun. Sedap tak ayat? Sedap. Apa yang berlaku hari ini di kalangan penganut dan pemeluk Islam tak ada kena mengena dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ajar apa yang mereka buat. Nabi Muhammad pun manusia macam kita. Orang macam kita. Memerlukan kehidupan kemanusiaan dia. Dia ada kelemahan, dia ada kekurangan. Dia juga ingat, kadang-kadang dia juga tak ingat. Dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Dia kadang-kadang kuat, dia kadang-kadang lemah. Jadi tak salah kalau nak hina Nabi. Tak salah nak kritik Nabi. Tak salah nak condemn Nabi. Tak pernah berkurang sifat kekasih Allah kalau kita kata apa kat Nabi. Tak pernah berkurang dia sebagai ahli syafaat kalau kita condemn Nabi. Tak pernah dia tu jatuh pada level syurga yang rendah kalau kita kata apa pun kat Nabi. Sedap tak ayat? Sedap. Tapi ayat-ayat inilah yang akan mengikis, menghilangkan inti akidah. Walaupun ayat tu nampak sedap, anda rela dah Allah dicaci? Anda rela dah Allah dimaki?
Anda rela dah Allah dipersendakan? Itu Allah. Apatah lagi manusia macam kita. Kalau orang caci kita tanpa sebab sekalipun, kita nak marah. Hari ini kalau depan rumah kita tiba-tiba mari jiran kita atau orang-orang yang tak dikenali, dia sebut perkara yang bukan-bukan, yang tak dibuat oleh isteri dan anak kita. Dia caci isteri kita, dia caci bini kita, dia caci anak kita. Kita marah tak? Kalau abang marah tak? Abang marah tak? Saya tanya jujur ni, mari orang tak tahu kok mana duk caci bini kita, duk marah kat anak kita hak benda yang dia tak buat. Kejawapan anda sama macam libra dan plura tadi. Marahlah, nak marah banyak mana pun. Kereta saya hak 4 biji tu tak jadi sebiji pun kalau kamu caci. Cacilah banyak mana pun, gaji saya hak 10,000 sebulan tu kalau kamu caci tak jadi 3,000 sebulan pun. Kamu nak kutuk pun kutuklah, rumah saya hak 4 tingkat ni tak jadi setingkat pun kalau kamu kutuk banyak-banyak. Jawab lagu tu ke bang? Atau ini jawapan dia? Anda ada jawapan dia. Bukti anda mempertahankan isteri dan anak-anak anda dari sudut maruah kerana kecintaan dan kasih sayang itu. Hari ini kita pertahankan Allah sebab kecintaan, kasih sayang yang terhasil daripada ubudiah, pengibadatan harian tu. Allah dah bagi kita perhubungan yang khusus dengan dia, apa yang dinamakan solat. Hari-hari kita sembahyang, hari-hari sembah dia, hari-hari ibadah dia. Lantas daripada puncak ibadah ni lah terhasilnya sayang pada Allah, kasih pada Allah, rindu pada Allah. Bila kasih sayang ni dah dipupuk, kekuatan ini dah dikuat, maka apapun yang datang pada benda yang kita sayang, kita kasih, kita akan pertahankan dengan sendirinya. Tak perlu minta-minta lagi. Bila orang caci Allah, kita akan bangkit. Bila orang kata ke Allah, kita akan bangkit dengan sendiri. Sebab apa? Kecintaan tadi dah dipupuk. Sayang tadi dah dipupuk. Rindu tadi dah dipupuk. Sama macam kita defend anak dan isteri kita. Kalau kita tak sayang, kita kata ikut hang lah nak kata apa pun. Bukan terlibat apa pun dengan saya. Tapi sebab sayang kat mereka lah. Dan hari ni pun begitulah dengan agama kita. Kalau kita rasa tak sayang, ikut orang kata lah. Aku jadi aku semayang pun cukup. Zakat pun aku bayar. Pergi Mekah pun haji dan umrah beres. Orang nak kata kat agama aku pun ikut dia lah. Dia rajin. Lagu tu kah? Lagu tu kah? Jawapan ada pada anda. Jawapan dia 5 minit sudah habis. Tak apalah, kita baik, 5 minit memang dah habis dah. Tapi apa-apa persoalan, apa-apa question, apa-apa kekeliruan, lepas ni tak apa. Saya balik lambat pun tak apalah malam ni. Demi anda, demi hadirin hadirat, nak tanya apa pun lepas ni kita bagi laluan pada solat Isyak insya-Allah. Jadi setakat malam ni saya berundur diri dulu dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kebaikan dan kekurangan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikat kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.